Would you like a floating effect like this video? It's easy. Here's how to make it. Oke, di sini saya sudah mempunyai bahan yang bisa kalian gunakan juga dan kalian download di deskripsi. Pertama-tama kita akan berikan background-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan ubah rasionya. Kemudian kita akan masukkan dari gambar bulan. Adjust ukurannya. Kita simpan di bagian pojok. Jangan lupa untuk mengubah durasinya menjadi 5 detik saja. Kemudian kita pergi ke animation. Pada in kita cari slide up. Oke, apabila sudah kita masuk ke effect. Pada effect kita tambahkan efek pada nightclub dan di sini pada playpen dulu. Kita drag and drop dan kita adjust bagian twist, strength, sharpen dan speed. Oke, kemudian kita akan masukkan dari bahan yang selanjutnya. Kita panjangkan, adjust ukurannya, simpan di bagian kanan, pergi ke animation, dan kita berikan efek slide up. Dan jangan lupa pergi ke efek pada nightclub. Berikan efek playpen dulu. Kemudian kita adjust pada twist, strength, dan sharpen, dan terakhir speed. Oke, ulangi ini sekali lagi. Ke animation, berikan efek slide up. Kemudian terakhir berikan efek nightclub dan drag and drop efek playpen dulu. Ubah pada twist, strength, sharpen, dan speed. Kemudian biar lebih bagus kita tambahkan efek suara. Kita masukkan setiap pada slide up. Kemudian kita copy dan pastekan saja. Dan jangan lupa, kita akan berikan efek selanjutnya yaitu efek uang. Kita akan posisikan di layar pertama. Seperti ini. Dan jangan lupa kita potong ujungnya. Untuk menghilangkan warna hitam, kita bisa pergi ke basic video dan pada blend kita hilangkan menggunakan screen. Kemudian kita ubah posisinya di layer keempat ini menjadi layer pertama seperti ini. Dan yang terakhir berikan efek suara dari uang. Oke, biar lebih bagus lagi, terakhir kita berikan backsound-nya. Oke, kita preview terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita export. Oke, di sini sudah kita export dan beginilah hasilnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Like and share dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng supaya mendapatkan video-video terbaru lainnya. See you in the next video.